Halo Kiran, ada video baru ini. Kalau cocok kalian tonton, nggak cocok ya kalian tonton juga. Cok, kita itu diperintahkan untuk menghadapkan wajah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kau kenapa cuma menghadapkan wajahmu kepada kakek merah? Suhujon itu bisa menghapus pala. Jadi hati-hati kau kalau suhujon. Semua orang udah tahu tingkahmu. Jadi kau jangan sok membela diri. Udahlah Jakirik, gak usah diperpanjang. Dua dia cukup. Yang penting ikhlas, cok. Iyalah, aku kok. Bang, pernah nggak kau main satu malam dapat 100 B? Nggak pernah, kenapa rupanya? Komunitas sedekah kau kan? Kedian kau. Nah, kau tengok ini. Asu. Banyak kali tuh, Mat. Kanya. Kusur nanti yuk. Amit-amit jebeng bayi, ojo nurun anak putuku. Ayolah. Apa yang segini? Ajak ribut aja. Aku maunya tenang pun. Udahlah, Pak. Jangan emosi kayak gitu. Nanti kena stroke baru tahu kau. Bukan urusanmu itu. Kau jangan kayak orang tua yang suka nasihati. Suka hati kau lah, Pam. Apa, Bang? Kau ngirim aku 2B? Ah, terus kau? Oke, makasih, Pak. Oke. Meledak. Banyak kan lumayan bisa beli chip sama lem kambing. Apa ini? Anda telah dipukul. Sini kau serahkan chipmu. Ini ID-nya 1465-21200. Kalau enggak kau serahkan, kami hajar kau di sini. Wih Allah. Gak ada chipku, Om. Udah seminggu ini aku gak dapat sedekah. Bong. Kau kan agen chip. Mana mungkin gak ada chipmu? Bukan aku yang agen. Si Bambang agen chip. Kau jangan lagi kau ngelak. Ketahunya si Bambang. Ciri-ciri ku tengok udah pas. Mana mungkin kami salah orang. Baluhat.
Iya udah pas ini, ciri-ciri rambut panjang, diikat, badan tinggi. Bukan aku om, aku kecil, pendek, rambut gak panjang. Percaya kok sama dia? Kok lain ciri-ciri agen sama ciri-ciri dia? Jadi kok siapa? Aku tongat om, kawannya Bambang. Kalau gitu, bisa kau tunjukkan sama kami di mana si Bambang biasa nongkrong? Mau kami begal sipnya ini. Tapi om, jadi kibus itu gak gratis. Apalagi ini yang mau dikibuskan kawan sendiri. Kalau ketahuan, kan bisa perang kami. 50.000 dulu lah om, biar ku kasih tahu dia di mana. Kemana? Yaudah, kasih aja. Awas kok kalau gak betul ya. Sebetulnya, info yang om dapatkan itu salah. Si Bambang memang agen chip, tapi ciri-cirinya nggak kayak gitu. Jadi? Ciri-cirinya botak licin, tubuhnya tinggi sedang, kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Biasanya kalau dia nongkrong di warung kopi dekat kuburan itu. Oke. Makasih ya, ngot. Siapa yang tadi namamu ngat? Itu udah betul, Tongat. Kayak mana tadi ciri-ciri agen sip itu? Badannya tinggi, besar, berbulu, ada taringnya. Di mana katanya biasa nongkrong tadi kali ini? Di pinggir sungai Sahan. Mantap kali kalau ini masih berhasil kita ini. Gosila sol, solasi dok, kalau cocok.